Wah, apa ini? Ada sepatu murah. Air Jordan Dior. Murah, Kak. Murah, murah. Murah banget. Wah. Wah, sudah agak crack sedikit ya. Murah banget tuh, 200 juta. iPhone 11 lu berapa sih, Bang? Perasaan kemarin warnanya abu-abu. Ini yang abu-abu tuh ini. Nah, nih sekarang aku pakai yang iPhone 11 Pro ya kan. Ini Pro Max juga, Pro Max, banyak lah. Pokoknya banyak lah iPhone-ku. Ini semua ya ginilah. Gak apa-apa, gak tahu kenapa juga dibeli, gak guna juga. Tapi karena gua kaya, ya udah dibeli. Murah banget. Hari ini gua sama mama mau naik Ferrari ya. Kita buka dulu atapnya. Oke, okay. Mama siap-siap ya. Ready? Hey. Gimana? Mantap. Mantap ya? Outfit ratusan juta cek. Oke, gue mau nunjukin kalian outfit gue yang harganya lebih dari 300 juta rupiah. Gue punya sepatu Air Jordan Travis Scott harganya 30 juta. Jam tangan Rolex harganya 260 juta. Gelang Bottega harganya 4 juta. Terus kalung Off-White gue harganya 4,5 juta. Terus kemeja gue ini harganya 26 juta guys. Terus celana Zara harganya 1 juta. Jadi kalau ditotalin seluruh outfit gue lebih dari 300 juta rupiah. Wah, murah! Belanja tanpa lihat harga, cek. Yuk guys, berhubung gue lagi di Jakarta, gue mau belanja di salah satu toko teman gue. Ini toko yang menjual barang-barang branded yang lumayan lengkap guys. Mulai dari sneakers, semua topi, jaket, baju ada di sini semuanya. Pokoknya gue belanja tanpa melihat harga guys. Pokoknya ada Louboutin, ada Gucci, ada Air Jordan, ada Yeezy. Semuanya gue beli, topinya ini gue beli 3 guys. Gue gak peduli ya harganya mau mahal atau murah itu gak penting. Yang penting kalau cocok di size gue, rasa gue suka, gue langsung beli aja. Gak usah lihat harga, ntar baru bayar aja langsung. Pokoknya gue cobain semua dan ternyata keren-keren sepatunya. Dan ada salah satu Yeezy yang harganya katanya 35 juta dan setelah gua tanya harga berapa ternyata cuman 69 juta guys. Wah, murah banget. Langsung dong gua transfer, langsung gua bayar cash. Gak peduli, pokoknya murah banget ya kan. Langsung gua ambil belanjanya semuanya. Yeah. Gila guys, belanja semuanya ini cuma 69 juta. Wah, murah banget. Ini Rolex ya kan, ini Rolex. Mamanya pun Rolex juga. Wih, Rolexnya emas-emas lagi. Ih, ngeri, ngeri kali. Ini berapa miliar nih? Ampun. Ampun. Oke guys, hari ini gue pakai Rolex ya, 200 juta, murah banget. Sama. Wih, murah banget. Coba lihat. Wih, murah banget. Semua ini total hanya 700 juta. Murah banget. Kalian punya enggak? Semoga punya ya suatu hari nanti. Semangat. Aduh guys, aku punya rumah simpanan nih di Medan. Masa aku ke Jakarta diam-diam kan, ditabrakin orang. Hancur pintunya ini. Aduh, baru belajar nyetir atau semana ini. Rusak pula pintunya ini. Mahal pula ya kan. Tapi gak apa-apa lah, kan sama aku semua murah banget. Nah, itu yang nabrak itu hancur juga mobilnya. Semana ini geng. Masa ditinggal rumah sebentar langsung ditabrakin. Semana, pening kali kepala bah. Udah lah, beli rumah baru lah, beli rumah baru lah. Jadi guys, ini nih rumah Sultan di Alam Sutra yang mau gua beli nih. Langsung mau gua beli cash nih. Mana nih ownernya? Gua masuk dulu ya. Mau kita beli nih rumahnya. Nah, ini katanya berapa harganya? 20M ya? 20M ya? Nah, ini nih. Nah, berapa nih harganya? 20M ya? Iya, iya, iya. 20M. Kita bayar cash langsung ya. Murah banget. Kalau 20M mah kita bungkus, kita beli 3 rumah ya. Murah banget soalnya. So guys, gue dari Medan ke Jakarta itu karena gue mau beli mobil Ferrari dan mau dikirimin ke Medan. Jadi hari pertama gue tuh naik Grab, hari kedua juga naik Grab, hari ketiga gue bosan naik Grab. Jadi gue beli mobil dari sini, gue beli BMW buat gue nyetir di Jakarta. Jadi gue punya mobil dan gak usah naik Grab lagi. Sultan mah gitu ya, bosan naik Grab, beli mobil langsung. Jadi BMW ini gue beli sama teman gue yang punya showroom. Jadi biar gue ke Jakarta, gue punya mobil deh. Ini gak bakal gue bawa pulang ke Medan. Ini bakal mobil yang gue taruh di Jakarta. Yeay. Kayak kan harus kaya guys, kalau keluar kota tuh gak perlu naik Grab, langsung beli mobil dong. Kan murah banget nih BMW-nya. Murah banget. Coba lihat nomor serinya, pasti gak ada. Suka-suka kau ngomongnya. Gak tau kalau gue beli Air Jordan deal dari mana. Dari Kick Avenue Boy. Ini udah 100% dijamin original. Nih kalau lihat nomor serinya ya, 6755 dari 8500 space. Jadi ini cuma ada 8500 space di seluruh dunia. Nah sekarang gantian aku tanya sama kau. Coba lihat masa depan kau, pasti gak ada. Suram. Ya, hari ini gue pakai Air Jordan Dior. Seharga 200 jutaan untuk harga resellnya. Kita mau kenalan dulu, kita tekuk dulu. Oh, sakit. Kita tekuk lagi ya.
yang sebelah kiri. Jadi scratch. Yo, headset Dior-nya udah scratch. Enak banget. Au. Kita tekuk lagi. Beli Ferrari 2,5 miliar, cek. Oke, setelah 1 minggu gue gak buka sosmed, gue pun memutuskan untuk beli mobil Ferrari. Ya, jadi hari ini gue di Jakarta, guys. Dari Medan gue ke Jakarta untuk beli mobil Ferrari. Ini udah gue pengen nih dari dulu nih, guys. Oke, jadi kita 1 minggu gak main sosmed, itu karena nabung beli Ferrari, guys. Nabung. Kita nyalain dulu ya. Oke, siap. Keren banget kan guys, harganya cuma 2,5 murah banget. Langsung aja kita bungkus dan kirim ke Medan. Eh, ada berita bagus nih, katanya iPhone 12 Pro Max udah keluar ya kan. Ada yang tahu belinya di mana? Kalau tahu kasih tahu ya di kolom komentar, kasih tahu di mana belinya biar ku beli 100 biji untuk kalian, ku bagi-bagi ke kalian ya. Kasih tahu di kolom komentar di mana belinya, mau ku beli langsung nih. Katanya harganya murah banget, cuma 30 juta doang. Wah, murah. Beli coklat mahal, murah, cek. Jadi gue ke Jakarta, jadi ada coklat Godiva. Ini udah dari 1926 loh, gue suka banget dengan coklat nih. Jadi gue mau beli coklatnya banyak, karena untuk oleh-oleh teman-teman di kantor, di Disotif. Jadi sebentar lagi kan gue mau pulang di Medan nih, jadi gue beli coklat dulu buat mereka. Dan gue ambil aja, dan ada es krim juga nih, es krimnya juga enak. Harganya cuma 80.000, murah banget. Jadi kita beli banyak coklatnya. Dan tau gak total bayarnya berapa? Cuma 4 juta aja, guys. Wah, murah banget kan. Ini dia coklat kita, dan ini dia es krim kita yang enak. Murah banget, 4 juta doang. Bang, udah berapa uang yang habis di Jakarta? Nggak seberapa, kecil-kecil aja. Penasaran nih, lu lihat nih. Ya, paling 300-an juta lah. Aduh, kecil lah. Ntar juga cari lagi, seminggu juga dapet. Ya, belanja ini cuma 300-an juta, murah banget, guys. Bang, punya black card gak? Pasti gak punya. Woi, gila kau. Kalau black card yang kartu hitam debit, nah. Kartu hitam nih, debit. Ada 4 nih. Ini masing-masing isinya 1 miliar, ya kan? Ini black card kan? Betul kan kartu hitam. Tapi kalau black card yang American Express, aku gak punya. Soalnya itu kartu kredit. Aku tak suka kredit-kredit. Apa-apa tuh beli cash. Apa itu kredit nicil-nicil? Gak suka aku, makanya gak punya. Tapi kalau debit yang isinya miliaran, ada 4, bos. Ada 4. Kartu hitam, ada 4, bos. Tapi kalau credit card, black card American Express, skip, gak suka kredit. Dinner di hotel mewah, cek. Oke, hari ini kita dinner di hotel tertinggi di Indonesia, The Westin Hotel. Nih, kita lihat dulu menunya ya. Gua mau cari yang paling murah nih. Mana nih yang paling murah ya? Oh, ini dia yang paling murah nih. Salmon dan tenderloin steak. Nah, ini yang paling murah ya, kan? Ini daging yang 450.000. Wah, murah banget ya. Ada salmon juga 280.000. Murah banget. Terus jangan lupa pesan buah, pesan jus, ya kan? Dessertnya juga. Nah, yang paling penting tuh ada buah. Ini buahnya murah banget, guys. Buahnya cuma 180.000. Murah banget. Langsung aja kita makan. Kan deh, semuanya ini cuma kena sekitar 1,5 juta, guys, untuk dinner berdua. Wah, murah banget kan, guys. Murah. Woi, lu bikin konten saham tapi lu gak paham basicnya. Ampun bang, paham. Ampun kali, aku gak ngerti kali memang basic-basicnya. Kayak mana, ajarin dulu. Ya, ini di cryptocurrency ya, total aset ada 2 miliar. Terus mana nih, saham nih. Nah, saham total ya 318 juta ya gak. Aku yang gak paham aja asetku di crypto sama di saham bisa ratusan juta sampai miliaran. Cemana pula abang yang paham ini. Bang paham ini pasti triliunan ini ya. Anak DPR kok ya bang paham. Ampun bang paham. Kak, bayar listriknya pasti mahal. Kata siapa mahal? Murah banget guys, serius beneran. Yuk gua ajak kalian ke lantai paling atas di rumah gua. Nuk, kita naik nih. Kita hitung aja berapa jumlah AC yang gua punya ya. Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 AC dan ini nyala terus 24 jam. Dan kalian tahu, listrik yang gua bayar itu cuma 10 juta doang per bulan. Murah banget gak sih? Gila. Outfit ratusan juta, cek. Oke, gue bakal nunjukin outfit gue waktu ke acara ulang tahun teman gue. Ini masker Evi 5 juta aja, guys. Murah. Terus apa lagi? Terus ada dompet LV juga 8,5 juta. Terus jam tangan Rolex 260 juta. Murah juga kan? Terus apa lagi? Tali pinggang Off-White ini 2 juta aja, guys. Murah. Terus baju gue 600.000. Terus celana gue dari Zara 1 juta. Terus apa lagi? Sepatu gue kiri kanan Air Jordan, yang kiri Travis Scott. Itu cuma 30 juta, guys. Yang kanan Air Jordan Chicago X Off-White 75 juta doang. Jadi total outfit gue cuma 500 juta. Murah sekali. Dan terakhir mobil gua BMW cuma 1 miliar. Tuh kan gua bilang juga apa, murah.
Koleksi jam tangan ratusan juta cek. Oke, kali ini gue mau nunjukin koleksi jam tangan gue. Apa-apa aja yang gue punya. Jadi yang favorit gue nih ya, ini Yacht Master ya, Rolex dari Just No Limit gue beli harganya 260 juta. Kemudian ada Rolex lagi GMT, sekarang harganya di 180 juta. Ini Rolex sama kayak yang dipakai Raja Arab. Nah, abis itu ada Tag Heuer ya, Tag Heuer Pepsi. Ini harganya sekitar 35 juta. So, 3 jam ini adalah jam-jam kesayangan gue. Dan yang lainnya ini ya, jam-jam biasa sih. Harganya paling 10 jutaan, murah aja. Jadi, 3 jam ini harganya termahal, guys. Jadi, 3 ini kalau digabungin, harga totalnya 475 juta. Wah, seharga rumah! Rumah 3M tapi nggak ada kolam renangnya. Hei, kata siapa nggak ada kolam renangnya? Ada beneran nih, gue tunjukin kasih lu ya kolam renang yang sebenarnya. Cuman ini kolam renangnya buat ikan, bukan buat gue. Tapi sebenarnya di lantai satu rumah gue itu cukup luas sih. Kalau misalnya mau dibikin kolam renang itu bisa-bisa aja nih. Kalian lihat ya, di dekat dapur gue itu sebenarnya ada taman. Jadi bisa dibikin kolam renang sih kalau gue mau. Cuman kemarin tuh gue lebih memilih taman karena kalau kolam renang di komplek gue itu udah ada gitu. Jadi kalau gue bikin kolam renang di dalam rumah untuk ngejaganya itu susah guys. Ntar kotor, gak terurus, jadi perawatannya ribet. Jadi gue memilih taman aja deh. Kalau mau berenang, mending di komplek aja gitu. Guys, mau nanya dong guys, gue bingung nih. Kemarin gue beli kaos, harganya murah banget, cuma 6,6 juta. Tapi gue bingung kenapa bisa murah ya? Padahal ini cuma kaos biasa, terus disablon logo Supreme ini doang. Kok bisa murah ya 6,6 juta? Bingung deh. Ada yang tahu nggak ya? Kenapa bisa murah ya harga kaos kayak gini ya? Cuma 6,6 juta guys, murah banget. Anti gores Sultan cek. Oke guys, ini namanya clear coat. Tadi gue baru bikin anti gores iPad gue ya. Ini harganya 1.023.000. Wah, anti gores aja udah bisa ngebeli HP Xiaomi nih kak. Mantep ya. Kenapa bisa mahal nih kak? Karena kita bergaransi kok. Bergaransi ya. iPad berlaku nasional dan internasional. Oh, seumur hidup ya. Seumur hidup. Kemarin gue juga pakai iPhone ini anti goresnya pakai clear coat juga 500.000. Jadi ya ini anti gores Sultan nih. Rumah mewah harga 3M cek, yuk kita masuk. Nah, di sini nih ada tamannya nih guys. Hai Jerix, yuk langsung masuk. Nah, ini lantai satunya, ada ruang tamu dan juga ada dapur. Nah, di tiap lantai itu ada kamar mandi dan juga ada kamar tidurnya guys. Langsung aja kita ke lantai 2. Dari sini kelihatan nih lantai satunya tuh ruang tamunya. Langsung aja kita masuk ke ruang utamanya. Ini master bedroomnya dan di balik cermin ini ada apa? Ada ruangan kecil dan juga ada kamar mandinya. Lihat nih guys, cantik banget gak sih? Next, ke kamar berikutnya. Jadi total tuh ada 5 kamar tidur dan 6 kamar mandi guys. Wis. Dan di sini di kamar yang ini ada balkonnya guys. Jadi dari luar kita bisa kelihatan langsung si Jerix yang lagi terparkir dengan gantengnya. Save dulu ya kan, siapa tahu jadi miskin nanti. Oke, nah ini supaya miskin aku kan. Aku baru tarik uang 500 juta. Followers itu kan udah 500 ribu nih. Nah, buat kalian yang mau ambil, sini. Ambil aja silakan, ambil duitnya. Yuk, yuk, ambil, silakan. Yuk, yuk, sini, sini, sini. Habis bikin video pasti malas mungut uangnya. Tahu aja gue ya, Bro. Emang nih malas banget gua mungutin uangnya. Udah biarinnya di sini. Air Jordan-nya juga tinggalin aja. Harga 25 juta ntar dibeli lagi kok. Ya, kapan diambil? Uang kan gampang nyaringnya. Tinggalin aja ntar biar jadi rezeki buat mereka. Silakan diambil, silakan.